Welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Bunda Giga ya. Mumpung masih suasana Hari Raya Idul Adha, Bunda Giga ingin mengajak teman-teman untuk memasak daging sapi dengan saus lada hitam. Untuk bahan-bahannya, kita menggunakan daging sapi khas dalam sebanyak 500 gram, bawang bombay 1 butir, bawang putih 4 butir, jahe 1 ruas, saus lada hitam sebanyak 1 sendok makan, kecap manis sebanyak 1 sendok makan, gula pasir cukup 1 sendok teh saja, air sebanyak 500 ml, garam secukupnya, merica bubuk sebanyak 1/2 sendok teh, dan minyak untuk menumis sebanyak 2 sendok makan. Sebelum kita mulai memasak, terlebih dahulu kita rendam daging yang sudah kita iris dengan saus lada hitam sebanyak 3 sendok makan, kecap manis sebanyak 3 sendok makan, dan juga kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Nah, rendaman daging ini kita diamkan minimal 1 jam di kulkas ya teman-teman, agar bumbu bisa meresap dengan sempurna. Pertama-tama kita panaskan minyak goreng, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah diiris. Kita tumis bawang putih dan bawang bombay menggunakan api sedang, dan jangan lupa kita aduk-aduk ya teman-teman agar tidak mudah gosong. Jika sudah tercium bau harum, jangan lupa kita masukkan jahe yang sudah kita iris ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan daging serta sisa bumbu perendamnya. Kemudian aduk-aduk hingga daging berubah warna. Thank you.
Jika daging sudah berubah warna, saatnya kita masukkan saus lada hitam. Kecap manis. Masukkan gula, garam, kemudian kita aduk lagi. Kita masukkan merica, kemudian kita aduk rata lagi. Sekarang kita tuangkan air, kemudian masak hingga daging empuk ya teman-teman. Oh iya, air bisa ditambahkan lagi jika dirasa daging masih kurang empuk ya. Jangan lupa kita tutup wajannya dan tunggu hingga kuah mengental. Wah, daging sapi saus lada hitam kita sudah matang nih teman-teman. Saatnya tes rasa. Daging sapi saus lada hitam kita sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti Bunda Giga.